Sejumlah balon udara liar terlihat terbang di langit Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satu balon udara berukuran raksasa bahkan sempat mendarat di landasan pacu bandara. Balon udara di YIA. Balon udara terpantau di atas runway YIA. Inilah balon udara liar yang terekam warga tengah terbang bebas di langit Bandara Internasional Yogyakarta. Salah satu balon udara bahkan mendarat di landasan pacu bandara. Beruntung pada saat itu sedang tidak ada pesawat lepas, landas, atau mendarat. Balon udara liar ini segera diamankan oleh petugas bandara. Diduga balon udara liar ini berasal dari kawasan di dekat Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Dari data Airnav, setidaknya ada 24 balon liar yang jatuh. 8 diantaranya ada di Yogyakarta. Balon udara liar yang terbang bebas di sekitar bandara tak bisa disepelekan lantaran dapat membahayakan aktivitas penerbangan. Balon udara terpantau di atas runway YIA. Dari laporan yang diterima oleh Airnav, ada kejadian 24 balon udara di seluruh Pulau Jawa. Dan 8 diantaranya ada di wilayah Yogyakarta. Jadi dari 8 itu sekitar wilayah bandar udara memberikan sosialisasi agar tidak menerbangkan balon ke udara secara bebas. Mengingat ketentuan tentang balon ini sudah ada peraturan pemerintah.